Welcome to Cynthia Montana Channel. Nah, teman-teman, hari ini aku mau berbagi tentang apa? Di sini aku mau berbagi tentang cara kamu masuk kerja di Mayora nih, teman-teman. Buat kalian nih yang suka food and beverage, suka sama PT Mayora Indah dan juga Mayora Group, nah, kalian bisa langsung nonton video ini aja. Sebelum aku lanjut, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu loh, teman-teman. Di sini aku bakal jelasin dulu ke kalian. Buat kalian yang mau kerja, kalian gak mesti lulusan kuliah atau S1, teman-teman. Kalian bisa dari lulusan SMA ataupun SMK, teman-teman. Itu enaknya kalau kalian kerja di PT Mayora. Dia gak mengharuskan kalian untuk sarjana atau S1 gitu. Nah, buat kalian nih yang mungkin mau melamarnya itu di pabrik atau mau di kantor gitu kan, tapi tuh kalian tetap harus ujian itu di mana? Nah, tetap ujiannya itu adalah di kantor Mayoranya. Rata-rata sih pasti itu di kantor pusatnya, teman-teman. Kalau kalian di daerah Jabodetabek atau Jakarta, kalian pasti wajib di interviewnya atau di ujiannya itu di Dan Mogot. Ingat ya, pasti wajib di Dan Mogot. Jadi kalau misalkan di ruko-ruko itu pasti penipuan. Karena banyak banget teman-teman ternyata yang nge-DM aku nanya nih, "Kak, ini penipuan gak ya, Kak? Kak, aku dimintain uang," gitu kan. Nah, kalau misalkan dimintain uang itu pasti penipuan, karena Mayora gak pernah nih, teman-teman, memungut biaya sepeser pun. Karena kan kita nyari kerja ya, masa kita dimintain uang? Itu kan gak mungkin banget ya, teman-teman ya. Nah, di sini gimana kalian setelah udah di email gitu kan sama HRD-nya atau di telepon, kalian akan datang ke ujiannya. Ujiannya sama, teman-teman, nggak ada yang membedakan. Cukup kalian harus belajar tentang logika, kalian harus belajar yang bagian menggambar orang, gambar pohon, seperti itu. Itu yang wajib banget buat kalian biar kalian bisa lulus, seperti itu. Nah, teman-teman, buat kalian juga nih yang mungkin ngerasa, "Aduh, Kak, aku bingung nih, kira-kira Mayora tuh cocok gak buat aku?" Cocok banget, teman-teman, bisa aku bilang kenapa? Karena Mayora itu salah satu perusahaan yang mengembangkan karyawan-karyawannya. Kita yang tadinya mungkin nggak terlalu ngerti, kita akan dididik, dibimbing sampai kita mengerti, teman-teman. Itu sih bagusnya sebuah perusahaan besar gitu. Jadi benar-benar aku di sini tuh bangga banget karena aku pernah kerja di Mayora dan aku seneng banget bisa jadi the part of-nya Mayora Group gitu. Nah, teman-teman, thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu loh, teman-teman. Thank you. Have a nice day.